Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dilarapkeunana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 10 kabupaten tur kota nyaeta Bodebek jeung Bandung Raya moal mampu ngungkulan COVID-19 upama rapid test henteu dipaju kalawan masif. Kukituna dirina merdih kepala daerah 10 kabupaten tur kota masif nyorang rapid test tepi ka ngahontal 300.000 warga Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun upama prak-prakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakonan kalawan disiplin salila 14 poe. Kasus corona atau COVID-19 di sakulia Jawa Barat bisa diungkulan tepi ka beres roes dina bulan Juli 2020 kalawan puncerna dina bulan Mei 2020. Eta Gubernur anu dilandih Emil nyindekeun dilarapkeunana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 10 kabupaten jeung kota nyaeta Bodebek jeung Bandung Raya teh moal mampu ngungkulan COVID-19 kalawan HD upama rapid test henteu dipaju kalawan masif. Kukituna dirina merdih kepala daerah di 10 kabupaten jeung kota masif ngalakonan rapid test tepi ka ngahontal 300.000 masyarakat Jawa Barat. Eta hal teh dumasar karena keberhasilan Korea Selatan. Minimal di 300.000 mengikuti pola Korea Selatan, mereka mengatas 0,6% dari jumlah penduduknya. Karena Korea Selatan 52 juta, mereka mengatas 300.000-an sudah ketemu petanya, kira-kira maka mereka tren turun. Nah, Jawa Barat baru 100.000 karena barangnya habis, sedang mencari cara lagi, mudah-mudahan bisa 0,6%. Jadi PSBB ini percuma kalau tidak dilaksanakan berbarengan dengan tes masif. Nah, kami sudah instruksikan kepada 10 kota kabupaten selama 14 hari PSBB di Bodebek Bandung Raya harus segera mencari. Jadi kalau Jawa Bandung misalkan penduduknya 2,5 juta, maka target 15.000 warganya harus dites untuk menemukan peta persebaran. Emil ngembohan, tepi kaki wari pihakna ngalakonan tes swab ka 3.500 warga Jawa Barat, sarta katohian 387 warga di antarana positif COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.